Bagaimana Pak kesannya hari ini Pak? Hari ini kita masih tetap eksis semangat ya. Iya. Walaupun dalam suasana masih hari raya Idul Fitri, dengan rekan-rekan semua, misalnya membantu untuk penataan lingkungan yang lebih baik. Tetaplah kita berkomitmen lah untuk membantu program-program daripada RT 10 bagaimana menciptakan lingkungan yang asri, bersih, nyaman, dan aman. Harapan Bapak terhadap kepala RT kita sendiri gimana Pak? Ya, memberikanlah sedikit kontribusi bahkan supportnya kepada kita ya, untuk memberikan tetap supaya semangat gitu loh. Ya paling tidak hadirnya Pak RT di sini juga memberikan semangat buat kita. Support ya Pak ya? Ya support. Gitu. Ya kalau ada sedikit banyak kontribusinya ya berupa ya rokok, kopi ya. Lebih bagus, ya, lebih bagus lagi bagus gitu loh. Pak boleh diperkenalkan dengan personil-personilnya Pak? Ini dengan siapa Pak? Ini Pak, Pak Sulis ya. Ini Pak Sulis. Ini bagian yeah. Pipro juga termasuk istilahnya. Sambil nunggu musik Pak. Apa? Pasukan inti. Inti daripada kita. Dan ini Pak Yusril juga. Ini Pak Yusril. Tahu, ini ya. Pak Yusril ini. Pemantau juga. Pemantau. Dia bisa mengarahkan gitu loh. Yeah. Bagaimana koordinat-koordinat yang tepatnya seperti itu. Oh, gitu. Saya lihat di sini ada personel baru Pak yang hari ini baru keluar Pak. Ini namanya siapa Pak? Ini namanya Aston Pak. Oh ini Aston. Aston. Aston ini asal dari Medan. Yeah. Ya kan dia juga banyak kontribusinya di sini kalau memang ada waktunya gitu loh. Satu mewakili abangnya yang ada di sini, ada Pak Sangkot ya. Nah, dalam arti kata mungkin Pak Sangkot ada kesibukan jadi ada wakilnya seperti itu. Ya. Bagaimana Pak pesan-pesan terakhirnya Pak terhadap warga di sini biar selalu kompak begitu. Ya, tetap menjaga kerukunan, kekeluargaan, kebersamaan. Ya, walaupun istilahnya hanya cukup kecil, tapi lama-lama itu akan membangun yang akan lebih besar. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Demikianlah kami dari reporter Indosiar melaporkan secara langsung dari kawasan Blok G, GW dan G. Terima kasih dan selamat siang.